Dan sampai masih lanjut lagi kita berburu bahan bonsai. Nah, jadi seperti ini ya, tempat-tempat seperti ini seperti kerakas ya. Nah, ini kerakas. Ini dia batang dari kerakas ya. Nah, ini kerakas ya. Yang menjalar ini adalah kerakas. Maksudnya ini pohon apa ya? Seperti ular ya, hiup-hiup. Kira-kira ini kerakas ini. Ini baru kerakas nih, sahabat bonsai. Jadi saya menemukan bahan kerakas ya, yang meliuk-liuk seperti ini. Jadi saya akan ambil ya. Ini keren sekali. Ayo, saya ambil dulu. Jadi bisa lihat lebih dekat nih pohon kerakasnya. Walaupun tidak ada daun, saya tahu ya batangnya. Ini adalah kerakas. Karena hidupnya merambat seperti ini. Nah, kita ambil dari mana nih? Ini bagus ya. Liuk-liuk seperti ini sangat susah mencari bahan seperti ini. Oh, ini benar kerakas. Akar atau batang ya dari kerakas sudah terpelintir ya, sudah terpelintir seperti ini. Jadi sangat keren ya, sangat antik bentuknya. Nah, ini dia bahan dari kerakas, tanam seperti ini lagi. Wah, mantap nih, mantap ya, dari kerakas. Kita potong sini saja, senang ini tidak dipakai. Kalau ini kurang bagus. Nah, ini baru bagus. Wah, terpelintir di alam ya. Nanti kita akan okulasi dengan Sakura Mikro, Mirten, ataupun dengan Sianci. Wah, di sini banyak sekali bahan bonsainya. Lanjut ya, kita mencari bahan yang lain. Sudah mendapatkan dari akar kerakas ya, akar atau batang ya. Nah, batangnya sudah meliuk-liuk seperti ini, seperti ular ya. Bisa dilihat sahabat manusia, yuk. Seperti ular, ini adalah kerakas ya. Nanti akan kita okulasi. Nah, untuk bahan yang melintir ini ya, kalau kita proses di rumah ya lumayan lama, namun ini diproses dan dipelintir oleh alam ya. Sudah melihat satu jenis pohon yang bagus untuk dijadikan bonsai dari jenis juwet atau jamlang ya. Nah, ini dia. Jadi kita lihat ya dari segi daun dulu. Nah, dari segi daun untuk jamlang ya, daunnya tebal, daunnya sangat tebal seperti ini dan agak oval, tulang daun menyirip, daunnya berwarna hijau pekat dan batangnya ini berwarna coklat keputihan atau kesilveran. Dan ini untuk ukurannya masih kecil ya, masih kecil. Jadi ini dipotong warga ya. Jadi ini sebenarnya besar ya, namun dipotong warga. Nah, jadi yang kecil ini kita biarkan tumbuh. Kita cari jenis yang lainnya atau bahan yang lainnya yang lebih bagus. Thank you.
ini jenis tikus ya Pak Bos ya. Namun tidak mungkin kita ambil ya, ini besar sekali dan juga jangan mengambil bahan-bahan yang besar seperti ini ya. Nah, bisa lihat dah dari atas. Oh, jadi ini sebagai referensi ya, bagaimana pohon besar di alam yang sudah tua. Jadi bisa dilihat ya, dari jenis tikus biasanya tumbuh akar-akar sulur. Jadi ini bisa kita tiru bagaimana bentuknya di alam. Jadi kita buat di rumah ya, yang ukurannya kecil, atau kita buat miniaturnya di rumah. Ini mirip ya dengan ifrik, mirip dengan bunut hitam. Namun ini bunut biasa ya, biasa disebut kroyo ya, kroyo, disebut kroyo ya. Nah ini daunnya. Namun bahan ini bisa diukulasi dengan jenis tikus lainnya juga, seperti dolar ya, dolar mangkok. Dan untuk jenis yang lainnya saya masih coba ya. Ini aja ya kita mencari bahan bonsai. Dan sahabat saya, di perjalanan saya melihat satu bahan ya bersama Alit. Nah, ini ada bahan krakas ya. Ini bagus-bagus ya. Nah, bentuk dari akarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia. Ini lagi. Jadi ini dari krakas ya. Ini nanti kita ukulasi dengan Sakura Mikro, Sianchi dan juga Mirten. Namun ini kurang mengkerucut, dari sini kita potong. Ini juga kurang bagus ya, Lid. Bentuknya. Nah, yang ini baru ya, Lid. Nah, ini. Nah, jangan diambil akarnya, Lid. Nah, yang Lid juga seperti ini ya. Berat, Lid. Susah. Ini ya, bahan dari krakas juga. Ini buat mami bagus nih. Udah dipintir ya. Jadi kita potong di sini. Mantap nih. Ambil. Nah, kita ambil lah. Diambil oleh Alit dari bahan krakas. Dan di sini memang hutannya krakas ya. Jadi kita cari yang kecil-kecil saja. Ini lagi. Ini bentuknya bagus-bagus sekali ya dari krakasnya. Wah. Ini lagi bahan dari krakas. Sudah ada alur ya. Liuk-liuk namun kurang lucut. Jadi kita cari lagi. Mudah-mudahan ada yang mengkerucut ya. Nah, yang ini lagi. Ini bagus juga ya. Nah, ini krakas lagi. Dan sahabat musuh bisa lihat. Namun krakasnya tidak mengkerucut ya. Jadi, tidak mengkerucut itu artinya di bawah lebih kecil daripada yang besar. Harusnya kan yang dibonggol lebih besar dari yang ke atas. Kemudian terus mengkerucut. Kita cari lagi. Wah, ini lagi. Ini banyak ya. Oh, bekas potongan krakas ya, mungkin dicari orang. Nah, di sini banyak sekali anak-anaknya ya, yang masih kecil, yang bentuknya bagus-bagus. Ini lagi krakas. Nah, ini krakas lagi. Banyak ya pohon krakasnya. Jadi kalau untuk mami ini bagus ya, sudah ada alur, sudah tekukan, namun kurang mengkerucut ya. Nah, ini lagi. Nah, ini ada krakas lagi. Jadi banyak ya krakas di sini. Jadi di sini ada krakas yang unik-unik ya. Nah, seperti ini lagi. Ini krakas unik. Jadi lihat ya alurnya. Namun belum ada yang bagus. Ini kita lihat dulu krakas. Ini krakas lagi. Wah, ini bagus nih. Nah, ini yang sudah mengkerucut ya. Nah, ini nanti yang akan saya ambil ya. Ini saya akan ambil ya, sobat bonsai. Wah, jadi banyak ya krakasnya di sini dan bagus-bagus lagi. Jadi yang ini yang akan saya ambil. Walaupun akarnya kurang, namun saya akan stek batang ya. Artinya karena saya melihat batangnya bagus, sudah mengkerucut. Jadi saya potong di sini dan potong di sini. Tidak saya ambil akarnya ya, namun batangnya nanti kita lihat ya bagaimana hasilnya setelah saya ambil. Nah, seperti ini sahabat bonsai bentuknya ya. Nah, ini krakas. Kita potong dulu. Nah,
bonsai bisa lihat ya. Nah, bonggolnya sudah mengkerucut ya. Kalau masih bisa lihat ini dari segi bonggol. Jadi nanti saya potong di sini ya. Nah, seperti ini. Saya cari bahan-bahan yang seperti ini sahabat bonsai. Nanti kita sambung di sini. Kita bawa turun lagi. Wah, ini mantap nih. Mantap dari bahan perakas. Jadi tidak saya ambil akarnya ya, karena akarnya kurang bagus. Jadi saya hanya ambil batangnya saja, kemudian saya tanam. Dan perakas mudah ditanam ya, dan mudah hidupnya. Nah, nanti saya okulasi di sini. Nah, mantap, satu bahan perakas. Lanjut, kita cari bahan perakas lagi. Wah, di sini banyak deh. Banyak sekali bahan perakas yang unik-unik dan antik. Oke, jadi saya dapat yang unik-unik ya dari akar perakas. Nah, ini unik-unik sekali ya bahannya. Jadi saya senang ya dengan alur-alur yang berliku seperti ini. Ini kita tanam seperti ini, kita tumbuhkan. Ini terjepit di batu ya sahabat Mose. Jadi ini dia perakas. Kalau bisa diambil ini sama batunya ya. Namun ini berat ya, berat karena ada batunya. Bonggolnya juga bagus ya, tinggal diokulasi saja. Tapi ini susah ya diambil karena dijepit batu dan dijepit pohon, dan juga dijepit akar dari pohon ya. Kita cari yang lain saja. Ampas hitam ini dijepit batu ya. Ini ukurannya kecil ya sahabat Mose, dan juga bentuknya dan alurnya kurang bagus. Ini dari ampas hitam sahabat Mose, bisa lihat ya, dari segi daun. Daunnya kasar seperti serut, namun lebih lebar, dan batangnya ini berwarna hitam kecoklatan. Nah, sahabat Mose, di perjalanan saya melihat pohon jamblang atau juwet yang dipangkas ya, yang dipotong oleh warga. Jadi bisa lihat ya, dipotong. Jadi ini berserakan seperti ini ya. Nah, ini bahan bonsai yang berserakan. Wow. Jadi kita pilih-pilih ya. Ini untung ditaruh ya, mungkin dipakai kayu bakar, namun kita akan minta satu ya bahan yang bagus yang nanti kita tanam dengan cara stek batang dari pohon jamblang atau juwet. Jadi sahabat Mose, saya ambil yang besar ya, nanti kita tanam di rumah. Dan ini lagi satu. Nah, ini sudah beralur ya, ini bagus. Dan ini lagi satu sudah mengkerucut. Jadi saya hanya ambil 3 saja untuk saya pakai di rumah ya, untuk bonsai di rumah. Wow, mantap. Dari jamblang atau juwet. Nah sahabat Mose, jadi itu dia petualangan saya berburu bahan bonsai di alam. Saya mendapatkan beberapa bahan bonsai dari jenis amplas hitam, dan juga saya tadi mendapatkan kerakas, dan juga mendapat bahan dari jamblang atau biasa disebut juwet kalau di Bali. Dan jamblang itu dipotong-potong oleh warga ya, di pohonnya dipotong-potong dan ditaruh di bawah. Jadi saya ambil beberapa, 3 pohon dari jamblang, dan kita ketemu di video berburu berikutnya.